Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Di penghujung tahun 2019 ini, kita mau ngasih sesuatu yang baru, sekaligus mau kasih referensi buat Bowlers yang ingin membeli sepatu baru dengan budget yang sesuai budgetnya Bowlers. Dan ini tentunya sepatu yang terbaik menurut kami dari hasil beberapa review yang telah kami lakukan selama ini. Oke, inilah 10 sepatu terbaik versi Headsys Indonesia. Di urutan ke-10, Nike Freak One. Nah, Nike Freak One ini adalah sepatu signature shoes pertama milik Giannis Antetokounmpo, dan sepatu ini dijual sekitar 1,8 juta untuk retail di Indonesia. Kenapa di urutan 10? Karena Nike Freak One adalah sepatu yang tampil dengan teknologi yang bisa dibilang untuk sepatu modern, dia hanya mendapatkan yang standar, serta dia mendapatkan teknologi bantalan zoom pada area belakang, sehingga membuat sepatu ini jadi lebih nyaman untuk Anda yang suka mengambil rebound di atas, dan buat Anda yang sekiranya forward ataupun guard yang membutuhkan core feel yang tetap baik. Harga 1,8 juta, sepatu ini tidak mendapatkan bahan yang terbaik. Sepatu ini hanya menggunakan mesh, dan untuk fitnya juga ada sedikit masalah. Jadi bowlers jika ingin mendapatkan Freak One dengan size yang sesuai, mungkin Anda bowlers harus memilih upsize karena sepatu ini sedikit ramping, layaknya sepatu Nike Kobe. Itulah Nike Freak One di urutan ke-10. Di peringkat ke-9 ada Adidas Dame 5. Mengapa kami masukkan Dame 5? Karena Dame 5 adalah salah satu sepatu basket yang bisa digunakan di segala jenis posisi, baik Anda guard, forward, maupun center sekalipun akan nyaman menggunakan sepatu ini. Dame 5 juga mendapatkan bantalan bounce, sehingga membuatnya lebih stabil digunakan untuk segala jenis posisi. Namun karena menggunakan bonds, Dame 5 jadi sedikit berat. Sementara sepatu ini juga menggunakan bahan yang bisa kita kategorikan tidak premium. Bahannya bisa dibilang gampang rusak dan gampang kotor. Tidak oke lah untuk sepatu seri signature shoes yang pemain terkenal seperti Dame Lillard. Dame 5 ini dijual di Indonesia retail 1,8 jutaan. Kemudian untuk menyesuaikan size yang sangat pas dengan kaki Anda, ini juga perlu mencobanya langsung di toko supaya mendapatkan size yang sesuai dengan kaki Anda ketika menggunakan Dame 5. Sementara sayangnya kami tidak memasukkan Dame 6 untuk video kali ini karena kami mendapatkan sepatunya juga baru kemarin dan kami belum sempat membuat video performance reviewnya, sehingga kami masih layak untuk memasukkan Dame 5 di posisi ke-9. Di posisi ke-8 ada Nike KD12. Nike KD12 ini adalah salah satu sepatu basket paling empuk yang pernah kami coba. Namun demikian, KD12 ini tidak sembarangan orang bisa nyaman menggunakannya karena karakter sepatu yang benar-benar menyesuaikan dengan kakinya Kevin Durant sendiri. Kakinya Kevin Durant itu panjang dan tentunya jadi menyusahkan kita yang berkarakter kaki lebar untuk menggunakan sepatunya. Oke, KD12 ini juga sepatu yang bisa kategorikan sebagai sepatu yang bisa digunakan di segala jenis posisi. Namun demikian, jika kami bandingkan dengan seri-seri sebelumnya seperti KD11 ataupun KD10, maka ada penurunan material yang dapat kami rasakan karena pada seri-seri sebelumnya sudah menggunakan bahan Flyknit, sementara pada KD12 kembali lagi menggunakan bahan mesh yang membuatnya jauh lebih stabil dan kunciannya jadi lebih baik. Meski demikian, karakter tersebut justru membuat KD12 sedikit kurang nyaman ketimbang KD11 ataupun KD10. Sementara untuk harganya, KD12 untuk retail Indonesia dipasarkan 2,3 jutaan. Sehingga ketika bowlers memiliki budget segitu, bowlers mendapatkan pilihan sepatu yang banyak sekali.
dan tentunya membingungkan bowlers untuk memilih antara KD12 atau sepatu yang lainnya. Oke, KD12 di urutan ke-8. Di posisi ketujuh ada Don Issue 1. Sepatu milik Donovan Mitchell ini adalah sepatu yang bisa dibilang di luar prediksi kita. Sepatu ini cukup enak sekali karena kortilnya baik. Sepatu ini juga karakternya lebar sehingga memudahkan bowlers yang kakinya lebar untuk menggunakan sepatu ini tanpa kesulitan mendapatkan size yang sesuai dengan bowlers. Sementara untuk fit, mungkin ada beberapa hal yang membuat bowlers sedikit bermasalah seperti bagian belakangnya yang kurang mengunci ataupun bahannya yang masih sedikit keras. Namun hal tersebut dapat diakali dengan melakukan break-in terlebih dahulu atau menggunakannya beberapa kali sebelum nyaman digunakan untuk permainan yang lebih cepat lagi. Oke, sepatu ini dijual seharga 1,6 jutaan secara retail di Indonesia. Dan sepatu ini merupakan salah satu signature shoes paling terjangkau yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi, Don Issue 1 ini mendapatkan kolaborasi dengan Marvel, menghadirkan colorway yang cukup menarik seperti Spider-Man, Venom, ataupun Spider-Man versi lainnya. Dan hal tersebut membuat para remaja ataupun anak-anak semakin tertarik dengan sepatu Adidas Don Issue 1 ini. Di urutan ke-6 ada Nike Kyrie 6. Ya, sepatu yang terbaru milik Kyrie Irving ini memang dari awal peluncurannya kami kurang tertarik karena sepatunya bisa dikategorikan sebagai sepatu yang minim ubahan ketimbang seri sebelumnya. Namun jika bowlers adalah seorang yang sering menggunakan sepatu Kyrie, maka bowlers akan merasakan begitu ada peningkatan dari perubahan yang minim tersebut, seperti bantalan yang sedikit lebih berasa di bagian depan karena Zoom Air turbonya mendapatkan porsi yang lebih besar. Kemudian sepatu ini juga kunciannya jauh lebih baik, sementara traksinya bisa dikategorikan sebagai traksi dewa untuk sepatu basket saat ini. Sementara Nike Kyrie juga dijual dengan harga di retail Indonesia hampir 2 jutaan, 1,97 something, dan hal tersebut membuat bowler perlu merogoh kocek lebih dalam untuk menebusnya ketimbang seri-seri sebelumnya. Di posisi kelima ada Nike LeBron 17. Nah, Nike LeBron 17 ini bisa dikategorikan sebagai sepatu yang termewah saat ini, dan buat bowlers yang tertarik dengan sepatu yang bouncy, yang punya bantalan yang baik, maka Nike LeBron 17 ini adalah salah satu sepatu basket rekomendasi buat bowler. Sementara buat bowlers yang bermain di posisi big man, maka LeBron 17 ini adalah sepatu basket yang paling direkomendasikan buat bowler. The quickest wasn't handed the seats. Way back in the days, I was sleeping on the roaches. Mengapa ada di posisi kelima? Karena mungkin sepatu ini tidak rekomen untuk beberapa posisi, yaitu seperti guard yang bertubuh kecil ataupun buat bowlers yang bermain eksplosif dengan berat yang minim. Hal tersebut tidak membuat sepatu ini enak digunakan karena material yang begitu kaku dan juga bowlers akan keberatan menggunakan sepatu ini. Sementara harga jualnya juga cukup mahal, hampir 3 juta rupiah di pasar retail Indonesia. Sehingga membuat bowlers mungkin agak effort untuk membelinya. Mungkin buat bowlers yang masih meminta dengan orang tua, hal tersebut membuat bowlers sulit sekali untuk mendapatkannya. Oke, Nike LeBron 17 ada di posisi kelima. Di urutan keempat ada Anta Klay Thompson 5. Anta Klay Thompson 5 ini adalah salah satu sepatu basket terbaik untuk shooter, dan jika bowler sudah mencobanya maka bowler sangat beruntung sekali karena mendapatkan sepatu ini cukup sulit
karena sepatu ini perlu pre-order dari luar negeri. Kami pun bisa membukanya di headshoes.store untuk pre-order Antaclay Thompson 5. Sementara buat bowlers yang ingin mendapatkan sepatu dengan bantalan terbaik, salah satunya adalah Anta dengan Airflash foam-nya. Clay Thompson 5 juga punya kuncian yang bisa dibilang cukup baik. Jadi buat bowler seorang forward yang eksplosif ataupun guard yang suka menembak cepat, tenang saja, kaki Anda akan terbungkus dengan baik. Sementara untuk area ankle juga terjaga dengan rapat, sehingga bowler akan semakin pede untuk menembak cepat ataupun bergerak cepat ketika menggunakan sepatu ini. Nah, buat bowlers yang tertarik dengan sepatu ini, siapkan kocek di atas 2,3 jutaan untuk membawanya ke Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di posisi 3 terbesar. Di urutan ketiga ada Puma Uproar. Secara mengejutkan, Puma Uproar ini adalah salah satu sepatu basket favorit saya pribadi. Dan sepatu ini mendapatkan tempatnya di Indonesia saat ini karena sudah ada beberapa store menjualnya di Indonesia. Sementara untuk kunciannya juga sepatu ini cukup baik, hingga pergelangan engkel Anda akan merasa terjaga, apalagi kaki bagian depan. Itu akan membuat Anda semakin nyaman dan semakin pede untuk memainkannya di lapangan yang berpermukaannya kasar ataupun berdebu sekalipun. Puma Uproar dijual hampir 2 juta rupiah, sehingga membuatnya cukup terjangkau untuk ukuran sepatu yang memiliki material yang cukup baik. Puma Uproar juga punya fit yang sangat baik, dan juga kunciannya juga tergolong cukup nyaman untuk segala jenis karakter kaki Anda. Di peringkat kedua ada Jordan 34. Melihat desainnya saja bowlers pasti akan suka, apalagi mengetahui teknologinya dan beberapa material yang tertanam di sepatu ini. Sepatu ini bisa kita kategorikan sebagai sepatu mewah saat ini. Dan yang sangat menarik adalah Jordan menurunkan budget untuk Jordan 34 ini. Kita sekarang bisa membelinya di harga 2,5 juta atau 2,3 jutaan untuk beberapa colorway. Sementara bowlers tidak perlu pusing-pusing membeli sepatu yang bisa langsung nyaman digunakan, karena Jordan 34 ini salah satu sepatu basket yang tanpa break-in. Ketika bowlers menggunakannya akan langsung nyaman, kemudian bahannya juga tidak membuat kaki sakit, bahannya juga tidak membuat kaki mudah kepanasan karena banyak sekali ventilasi. Sementara jika dibanding seri-seri sebelumnya, maka Jordan 34 adalah salah satu sepatu basket Jordan paling ringan yang ada saat ini. Oke lah, walaupun Jordan 34 tidak terlalu empuk seperti LeBron 17 ataupun KD 12, namun Jordan 34 ini adalah sepatu yang paling worth it saat ini, walaupun bowlers perlu menghabiskan kocek di atas 2 jutaan. Oke, Jordan 34 di urutan kedua. Nah, akhirnya kita sampai di posisi pertama urutan 10 sepatu terbaik versi Headshoes Indonesia. Di urutan pertama ada James Harden Volume 3. Mengapa kami memilih Harden Volume 3? Karena menurut kami Volume 4 tidak sebaik yang kami dapatkan dan yang kami rasakan pada Volume 3. Volume 3 itu mendapatkan traksi yang jauh lebih baik karena pola herringbone-nya justru bisa digunakan di lapangan indoor maupun outdoor secara bersamaan. Dan bantalan boost-nya ini juga cukup empuk digunakan di segala macam karakter kaki Anda. Cukup baik juga kunciannya, meskipun collar di bagian belakangnya terasa sedikit mengganjal ketika awal penggunaan. Namun seiring penggunaannya waktu, maka Harden Volume 3 itu akan semakin nyaman. Nah,
Selain itu, Volume 3 juga mendapatkan kolaborasi dengan Marvel sehingga beberapa colorway-nya cukup ikonik seperti versi Iron Man ataupun War Machine. Tentu sepatu itu menjadi sangat menarik untuk dikoleksi sekalipun. Untuk memilih 10 besar sepatu terbaik, kami juga mempertimbangkan sepatu yang masih banyak dijual di toko hingga saat ini. Oleh karena itu, Kobe ADNXT 360 ataupun Why Not 02 yang sudah tidak beredar, kami turunkan dari 10 besar. Nah, demikianlah 10 sepatu terbaik versi Headshoes Indonesia. 10 sepatu itu juga pernah kami coba sehingga kami mendapatkan impresinya. Hal ini juga bisa menjadi referensi untuk bowlers mendapatkan sepatu terbaik sesuai budget bowlers dan tentunya sesuai dengan karakter kaki bowlers. Oke, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta jangan lupa share video ini ke teman-teman bowlers yang juga menyukai sepatu basket. Kira-kira kami ingin mendapatkan masukan dari bowlers. Selanjutnya bowlers ingin kami mereview sepatu apa dan seperti apa konsepnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke bowlers, jangan lupa juga mampir-mampir ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara buat bowlers yang ingin pre-order sepatu yang gak masuk ke Indonesia, mau bikin jersey ataupun mau bikin knipet custom, bisa ke headshoes.store. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ciao.